Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo crypto lovers, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Oke, baik, di video kali ini kami kembali untuk ngebahas sebuah website berisiko tinggi dan berbahaya, tapi buat yang tertarik tinggal nonton aja video ini karena di sini kami bakal ngejelasin dari awal daftar hingga menarik di website ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, langsung saja support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini, buat yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami. Atau sekarang juga teman-teman bisa langsung gabung ke channel WhatsApp kami. Dan untuk yang tertarik untuk melakukan pendaftaran di website ini, silahkan daftar dengan menekan link yang udah kami sediakan di deskripsi. Untuk nama websitenya yaitu bny-melon.pip ya. Untuk pendaftaran ada dua metode, yaitu bisa lewat email dan bisa lewat nomor telepon. Nah, di sini kita contohkan yang lewat email ya. Yang pertama kita masukkan alamat email, password, lalu kita sign up. Jika sudah berhasil melakukan sign up, di sini tinggal login aja ya. Untuk loginnya gampang sekali ya, cukup memanfaatkan alamat email yang kita pergunakan untuk daftar tadi ya. Setelah berhasil, di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, kita pilih sign in. Dan boom, ini udah berhasil ya. Di sini ada announcement ya. Kita bisa baca-baca jika ingin memahami isi dari website ini ya. Kita bisa membaca announcement-nya. Jika udah paham, kita aina wajah. Lalu di sini kita bisa melihat ada beberapa pip ya, mulai dari pip 1 ya, harganya $10. Untuk rewardnya di sini kita ulang ke sini, kita cek dulu. Nah, ini untuk pip 1 harganya itu $10, untuk reward perharinya 25% atau sekitar $2.5. Lalu di sini ada chain link ya, unlimited, harganya $60. Ini $160, $500, $1.5 ribu, $3.000, $6.000, $15.000, $30.000, dan yang terakhir $50.000 kita investasi di Bitcoin ya. Untuk Bitcoin ini juga daily rewardnya 39%, kalau di Tether Gold itu 37% ya. Nah, di sini tadi kita udah deposit ya, dan kita udah memiliki saldo sebesar $10. Untuk cara depositnya di sini kita pilih aja menu recharge ya. Lalu kita copy address yang ini ya. Yang ini kita copy, setelah itu kita menggunakan wallet BitTime. Buat yang belum memiliki wallet BitTime, silahkan langsung saja untuk daftar wallet BitTime. Untuk tutorial mengenai cara daftar di wallet BitTime ada di deskripsi ya. Setelah itu kita pilih penarikan ya. Lalu kita scroll ke sini ya. Di sini kita pilih networknya Tron dan kita paste dan masukkan jumlah yang bakal ingin kita tarik ya. Kita gunakan aja ini ya. Lalu kita masukkan jumlahnya di sini $11 ya. Nah, yang masuk nanti $10. Setelah itu kita kembali ke dalam websitenya, lalu kita pilih recharge complete. Oke, setelah berhasil melakukan deposit ya, ini total balance-nya udah bertambah. Selanjutnya kita tinggal mengaktifkan, kita masuk ke dalam menu project ya, dan kita pilih file coin ini, kita pilih buy now, buy it now. Dan purchase successfully, kita udah berhasil ya untuk pembelian ya. Order numbernya ini udah dijelaskan ya, kita kembali dulu. Oke, udah berhasil ya. Kita ke home ya untuk mengecek. Kita cek di purchase history. Nah, ini dia ya. Invest cycle-nya 30 hari ya. Kita cek di detail.
Nah, ini udah ya. Setel kita bisa lihat 2,5 dolar ya. Udah tersetel ya. Coba kita masuk ke Mi dan udah bertambah di sini menjadi 2,5 dolar. Yang 10 dolar tersebut sudah kita investkan dan setiap hari nanti kita bakal mendapatkan 2,5 dolar secara gratis. Oke, lanjut di sini kita ke metode penarikan ya. Kita pilih withdraw. Dan setelah itu kita masukkan penarikannya di sini ya. Jumlahnya 2,5 dolar karena minimal penarikannya 2 dolar ya. Kita masukkan Tron address. Kita kembali ke BitTime ya. Kita kembali dulu. Setelah itu di sini kita ambil di USDT ya. Kita pilih setoran ya. Setelah itu kita pilih network ya. Kita pilih Tron dan kita bisa lihat ya di sini USDT alamat deposit ya ini. Lalu kita copy address-nya. Setelah berhasil tercopy kita kembali ya dan kita paste di Tron ini. Oke, setelah berhasil mempaste kita konfirmasi aja langsung untuk penarikannya ya. Dan boom, berhasil. Kita udah berhasil melakukan penarikan ya. Kita nanti bisa cek di menu Finance Record ya untuk penarikannya apakah berhasil atau tidak. Dan kita lihat di withdrawal account. Nah, ini dia ya penarikan kita sebesar 2,5 dolar sudah diproses ya. Nah, sembari menunggu saldo tersebut masuk ke dalam wallet kita, di sini kami bakal ngejelasin sedikit mengenai link referral atau cara menghasilkan dari link referral. Kita masuk aja ke dalam menu tim. Di menu tim ini kita bisa mengundang teman menggunakan kode invite yang ini atau lebih cepatnya bisa menggunakan link referral yang ini. Kita copy aja link referral ini dan nanti jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita maka kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Nanti itu akan tertera di tim recharge, tim withdrawal dan di sini ada new tim, first tim recharge dan first tim withdrawal. Di sini ada level 1, level 2, dan level 3. Intinya manfaatkan aja link referral yang ini yang nantinya teman-teman pergunakan untuk memperoleh reward dari si referral yang kita undang. Selanjutnya di sini kita bisa menghubungi customer service-nya ya. Nah, ini kita bisa menghubungi customer service-nya. Nah, kita bisa menghubungi customer service-nya jika website-nya ada kendala ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke Mi lagi ya. Kita lihat-lihat apa yang perlu dibahas. Di sini nggak ada yang perlu dibahas lagi ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam wallet BitTime ya. Yang dimana di sini kita masuk ke wallet BitTime di handphone terlebih dahulu. Nanti jika ada informasi bahwa sudah landing atau tidak, kita bakal update di sini ya. Oke, ternyata di handphone udah ada ya notifikasi bahwa penarikan kita udah berhasil masuk ya. Coba kita cek dan boom, ini udah berhasil ya, 2,5 dolar udah masuk ya. Nah, ini sudah sukses, nggak sampai 1 jam ya untuk penarikan langsung di ACC. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support, caranya cukup sangat gampang. Teman-teman tinggal tekan aja like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari admin dan akhir kata juga admin ucapkan wassalam.